Pembahasan yang keempat tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Dia adalah hamba Allah. Penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mencapai puncak tertinggi, yaitu khasatul khasah, karena beliau telah menyempurnakan seluruh tingkatan-tingkatan ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Sifat beliau yang paling sempurna adalah apa yang beliau pernah katakan tentang dirinya. Saya adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya saya tidak suka jika kalian meninggikanku di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan padaku beliau adalah manusia yang paling baik akhlak dan fisiknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sungguh kamu benar-benar berakhlak yang mulia Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran maknanya Beliau amalkan seluruh isi Al-Quran dan mengindahkan aturan-aturannya, serta meridai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Pembahasan yang kelima, Khalilullah, bahwa beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanku sebagai kekasih." sebagaimana dia menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih. Pembahasan yang keenam tentang sifat-sifat fisiknya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembahasan ini beliau menyebutkan tujuh poin penting yang patut untuk kita ketahui bersama. Poin yang pertama, tubuhnya yang mulia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam adalah orang yang berwarna azhar, artinya putih warna kulitnya, keringatnya laksana permata. Jika berjalan jalannya dengan tegak, saya tidak pernah menyentuh dibaj, artinya sejenis sutra unggul atau sejenis sutra lain yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan saya tidak pernah mencium bau minyak kasturi ataupun ambar Ambar adalah sejenis wangian. Kata Anas, aku tidak pernah mencium bau minyak kasturi ataupun ambar yang lebih harum daripada bau keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, perawakannya. Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berbadan marbu', artinya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, dan berdada bidang. Jarak antara kedua bahunya cukup lebar. Beliau mempunyai rambut hingga menyentuh ujung telinganya. Aku pernah melihat beliau mengenakan baju merah dan aku tidak pernah melihat sosok manusia yang lebih tampan dari beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, wajahnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah beliau bersinar karena sangat gembira dan merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat bergembira wajahnya seakan bersinar bagikan sinar rembulan dan kami pun mengenali ciri kegembiraan itu dari wajah beliau Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu pernah ditanya apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam laksana pedang maksudnya lonjong Kemudian beliau menjawab, tidak akan tetapi wajah beliau laksana rembulan sallallahu alaihi wasallam poin yang keempat rambutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang berlengan kekar aku tidak pernah melihat seorang pun menyerupainya sedangkan rambut nabi sallallahu alaihi wasallam ikal tidak terlalu lurus dan tidak pula keriting Poin yang kelima, matanya. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bermulut tuli'ah, maksudnya lebar dan tidak kecil. Bermata ashkal, maksudnya indah, terdapat warna merah muda di bagian putih matanya. Dan bertumit manhus, maksudnya tumitnya tidak berdaging. Enam, poin yang keenam, keringatnya shallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, pernah berkunjung ke rumah kami." Kemudian beliau "keilulah," artinya tidur sebentar di rumah kami hingga berkeringat. Lalu ibuku mengambil sebuah botol dan berupaya memasukkan keringat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu ke dalam botol tersebut. Tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun terbangun sambil berkata kepada ibuku, 'Hai, Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan?' Ibuku menjawab, kami hanya mengambil keringatmu untuk kami jadikan wangian kami Dan keringat beliau merupakan salah satu wewangian yang paling harum wanginya Poin ketujuh, stempel kenabian Nabi Muhammad SAW Beliau memiliki stempel kenabian di antara kedua bahunya Dan cap tersebut menonjol di tubuhnya bagikan tahilalat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata Aku melihat sebuah cap di bahunya kira-kira sebesar telur merpati dia serupa dengan warna tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam